Siapa yang tak kenal komedian Parto? Dirinya kerap menghiasi layar televisi karena tingkah lucunya di opera Van Java. Berkat kerja kerasnya di dunia hiburan, dirinya diketahui telah mempunyai sebuah hunian yang nyaman. Bahkan, belum lama ini, dia baru saja membeli hunian yang berada di sebelah kediamannya untuk memperluasnya. Melalui akun YouTube Trans7 Official, Parto menunjukkan huniannya yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dengan dominasi warna putih yang bersih, rumah mewahnya ini terlihat bergaya modern minimalis. Yuk, simak beberapa sudut rumah mewahnya di bawah ini. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Carport dan garasi di bagian depan rumah Parto ini cukup luas dan mampu menampung beberapa mobil. Sebelumnya, huniannya sempat mengalami kebanjiran dan merendam 6 mobil miliknya yang disimpan di area ini. Ruang tamu. Masuk ke dalam rumah yang bernuansa putih ini, terdapat area ruang tamu. Area ini dilengkapi dengan 4 sofa santai berukuran besar dengan 2 desain yang berbeda. Meski sama-sama mempunyai bentuk yang tinggi, 2 sofa pertama memiliki motif dengan nuansa vintage yang terlihat manis. Sementara, 2 sofa besar lainnya berwarna hitam yang memberikan kesan elegan. Ruang tamu ini memiliki dominasi warna putih dengan nuansa monokrom. Ruang keluarga. Area selanjutnya yang ditunjukkan Parto adalah ruang keluarga yang masih didominasi oleh interior berwarna putih. Tak hanya dinding, ia juga menggunakan furnitur dan dekorasi dengan warna putih pada area ruang keluarga. Dilengkapi dengan televisi berukuran besar, ia juga menggunakan sofa panjang di tengah ruang keluarga. Uniknya, sofa ini bisa dijadikan tempat untuk berbaring karena bisa diubah menjadi tempat tidur tambahan. Dapur dan ruang makan. Masuk ke area dapur, Parto menggunakan kulkas 4 pintu dengan nuansa hitam yang mewah. Kulkas miliknya itu tampak dipenuhi oleh beragam bahan makanan dan minuman. Sementara untuk area memasak, Parto terlihat memilih warna putih untuk rak dan lemari di dapur miliknya. Untuk meja dapur, ia terlihat memilih warna hitam sehingga tak mudah kotor saat memasak. Dominasi warna putih pada area dapur ini memberikan kesan luas dan bersih pada hunian mewah miliknya. Pada dinding di area kitchen set, tampak penggunaan keramik dengan motif unik yang membuat dapur terlihat lebih menarik. Tak jauh dari area memasak, terdapat meja makan minimalis yang didominasi oleh warna hitam, baik meja maupun kursinya. Hal itu tampak menyeimbangkan dominasi warna putih pada area dapur. Ruang penyimpanan senapan. Parto juga diketahui memiliki beragam koleksi senapan yang disimpan dalam ruang khusus. Ruangan tersebut didominasi oleh furnitur rak dan lemari berwarna coklat dengan material kayu. Ruang karaoke. Hunian Parto ini juga dilengkapi ruang karaoke dengan sofa berwarna merah. Ruangan kedap suara ini tampak dihiasi dengan wallpaper bernuansa retro yang membuat area ini terlihat semarak. Tampak berbagai alat musik seperti gitar, keyboard, hingga drum di dalam ruang karaoke. Area balkon. Terdapat area balkon yang berada di lantai kedua rumah. Dari area ini, terdapat pemandangan yang mengarah ke kompleks perumahan dan pepohonan hijau di kawasan tersebut. Itulah beberapa sudut hunian Parto yang bisa kamu jadikan inspirasi dalam menata interior rumah.